aduh, atur napasnya. Ya, sabar ya. Kuat ya. Yuk terus, ayo. Kok ini bagaimana? Cepat tolong istrimu. Pegang tangan istrimu. Iya, bagaimana? Ayo. Aku kan sudah bantu. Bukan begitu caranya. Iya. Kau mau memperkosa istrimu. Iya, iya. Pegang kuat-kuat. Tenang ya, sayang. Ayo. Aduh. Tarik nafas lagi yang kuat. Dengar aba-aba ibu ya. Delia. Delia, kau kenapa? Sakit. Apa yang kau rasakan, Delia? Delia, sedikit lagi terus ya. Tekan yang kuat. Sayang, sabar ya. Tekan yang keras. Aduh. Ya terus. Ya, ya. Terus, ayo terus. Iya. Ya. Terus. Ya, terus. Delia, apa yang kau rasakan? Delia, kau kenapa? Iya, terus. Iya, terus. Iya, sedikit lagi. Ya. Anakku. Nyai, istriku Nyai. Istriku. Gak apa-apa, dia hanya pingsan. Tenang, Delia. Tenang. Beth, Beth, kamu apaan ya, Beth? Sembarangan kamu. Waduh, anak orang diapain? Delia. Delia, Delia. Kamu kenapa, Delia? Delia. Kenapa kamu? Waduh, pingsan, Beth. Pingsan. Delia. Waduh, pingsan. Aneh sekali garis ini, Beth. Ayo, kita bawa ke dalam. Sebentar. Walah, wah. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan orang-orang kalau Delia itu adalah Banaspati. Anakku mati. Tidak mungkin. Aku tadi melihat sendiri. Anak itu masih sehat. Dia tertawa kepada aku. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aduh, Bet. Mataku sebelah gak bisa ngeliat, Bet. Mana? Nah, Bet. Aku mau ngomong sesuatu, Bet. Rahasia, Bet. Jangan-jangan yang diomongin Sawung sama orang-orang kamu itu benar, Bet. Kalau Delia itu Banaspati, Bet. Kalau dia benar-benar Banaspati, lalu kenapa, Darum? Udahlah, Bet. Kok sampean niki yakin betul kalau Delia itu bukan Banaspati? Bukannya aku yakin, Daru. Tapi aku tidak mau menuduh orang sebelum ada bukti yang jelas. Ingat, Daru. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Hehehe. Sudah, tahu kan ada bukti yang jelas baru saja, Bet. Tiba-tiba Delia sedang bengong. Lalu tiba-tiba mendadak dia menjerit. Sudahlah, Datu. Jangan dilebih-lebihkan. Yalah. Yang berlebihan itu sampean, Bet. Jangan-jangan sampean sudah... sudah menaruh... Menaruh apa ya? Menaruh hati. Iya. Kikuk. Nih, waduh, palamu kotak. Waduh, Bet, mataku sekarang dua-duanya nggak bisa ngeliat. Tahu tak, sekarang karakter Jaka Tingkir itu seperti itu. Mengelak kalau bicara soal wanita. Padahal, kalau persis di depan matanya ada wanita cantik. Langsung blok, lalu dicantok. Kikuk. Nah, aku nggak bagian. Yalah, gimana? Bingung tak? Ya, aku juga bingung. Yalah, nasib. Sebaiknya pagi ini aku pergi dari sini. Dan kalau boleh aku sarankan, sebaiknya kalian juga pergi. Kami memang akan pergi juga. Iya, keluar kau! Keluar! Hei, keluar! Tunggu sebentar. Keluar! Kalian di sini saja, biar Mbak yang lihat.
Kang. Ayo keluar! Keluar! Katakan! Bayiku semalam mati basungut. Ini pasti ulah hantu wanita itu. Kami tidak terima semua ini. Siapa maksudnya? Mana mungkin? Tidak ada hantu atau pembalasan di sini. Ini semua karangan Sawu. Itu dia orangnya. Iya, benar. Bunuh saja. Ayo, bunuh. Cukup. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Aku sama sekali tidak tahu cara berpikir kalian. Baru saja kalian terbebas dari siluman buaya. Sekarang kalian meributkan soal Banaspati. Semalam bayiku meninggal di dekat tingkir. Itu karena Allah berkehendak lain. Kau yang bawa Banaspati kemari. Dia tidak menyakiti bayi kalian. Dia bukan Banaspati. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Aku mau kau pergi dari desa kami sekarang juga. Pergi. Ayo, ya, pergi. Dasar KB ini wewe gombel apa? Hah? Tidak tahu berterima kasih. Tahu begini kejadiannya, Beb, biarin aja mereka dicaplok buaya itu. Apa-apaan kalian ini? Siapa yang telah menghasut kalian, ha? Otak kalian memang otak kuda. Siapa yang ingin kalian singkirkan? Jaka Tingkir. Itu sama saja dengan mengusir aku dari sini. Heh, tahu apa tentang perasaan wanita? Anakku mati semalam oleh Banaspati, tahu? Nyai, aku turut prihatin atas kematian anak kamu. Tapi kenapa kau menuduh gadis yang tidak berdosa itu? Sudahlah Ki Jagabaya. Cukup. Persoalan ini tidak akan selesai. Lebih baik aku pergi dari sini. Dan ke sini, ikut bersamaku. Ki Jagabaya, terima kasih. Karena kau sudah menerimaku dengan baik di desa ini. Ini pasti gara-gara Kakang Saung. Jangan salahkan Saung suamimu. Sudah seharusnya kami pergi dari sini. Ayo. Hei, dasar kalian semua ini adalah manusia yang tidak tahu balas budi. Hah, harimau mati meninggalkan belangnya. Gajah mati meninggalkan gantinya. Kalau kalian mati hanya meninggalkan caci maki. Hah, lebih dari itu, kalian hanya meninggalkan telur. Telur busuk. Ribet. Dengerin. Kayaknya kita gak bisa selamanya nenteng perempuan itu. Kayak gembolan. Kesana kesini digembol aja. Walah. Tentu saja tidak, Dadu. Ngomongnya tidak, tidak terus. Selama dia bersama kita, apa kau pernah dengar dia berteriak seperti yang dikatakan orang desa? Yalah, kalau kamu? Kau malah balik tanya, Dadu. Yalah, Beb, menurut penelitian Dadung Awuk selama ini, tak intipin, Beb, perasaan biasa-biasa aja. Ya, gak ada aneh. Iya, seperti manusia normal biasa. Apa kau pernah menanyakannya? Yalah, nanyain apa, Beb? Nanyain soal apakah dia sudah punya pacar, sudah punya suami, gitu. Soal jeritan itu, mungkin dia punya jawabannya. Yalah, soal jeritan. Kalau nanya soal jeritan, aku moh, Beb, sampean aja. Sampean kan pinter. Kalau soal ngerayu wanita, iya, ngegombalin wanita, sana pergi. Jeritan aja mesti aku. Kalau nanya apakah kamu sudah punya pacar, baru Dadung Awu bagiannya. Kikuk. Ya enggak. Ini semua salahku. Siapapun orangnya, atau bahkan Banaspati atau bukan, tidak berhak mencampuri kematian seseorang. Apa kau merasa melakukannya? Bukan bayi itu maksudku, tapi kau. Aku? Maksudmu aku akan mati? Kapan? Sekarang? Delia, hidup mati seseorang hanya Allah yang tahu, bukan manusia. Aku bisa melihat dengan jelas kalau pemuda itu bernafsu membunuhmu. Lewat apa? Lewat mimpi? Ini nyata. Kau harus percaya padaku. Baiklah. Tapi kau sudah menyelamatkanku. Selesaikan. Kau selalu menganggap masalah ini bukan sesuatu yang akan merubah jalan hidupmu. Aku selalu serius. Percayalah padaku. Tapi aku tidak mau melihatmu mati.
Kakang. Walah, waduh, wah, waduh, waduh, malah berpelukan. Walah, Ben, gimana kamu ini, Ben? Tahu gitu aku tadi yang nanya. Waduh, kamu ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Aku juga iso, Ben. Tapi gimana? Sudahlah, aku tidak apa-apa. Lihat aku. Kau tidak tahu, gambaran itu tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dihapuskan. Kau harus secepatnya pergi dari sini. Dan sebaiknya kita berpisah. Tidak, aku akan memastikan kau aman. Kalaupun aku mati, itu bukan karena kau. Dari mana asalmu? Desa Karangkobar. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak. Sawung mengejarmu, dan dia akan terus mengejar. Percayalah. Enak ya. Ayo dimana kakaknya. Biarlah. Biar gak banyak omong, keluarin aja semuanya nyanyanya yang ada di dalam kesini. Sudah Tuan? Ya sudah. Wah, asik juga ya. Satu wanita, dua laki-laki. Bisa giliran dong. Diam! Kalau memang kalian mau ikut gabung, sini! Setan, kau tidak tahu berhadapan dengan siapa? Hah? Setan? Welah, seumur hidup aku baru dibilang setan sama itu sama. Kalau ngomong itu, dipikir dulu ya, hantu sama. Kodok. Kamu bicara apa? Tunggu dulu. Ini warung. Banyak orang yang makan di sini. Kalau kau ada urusan, temanku akan lari dulu. Setan! Di mana mereka? Baru saja meninggalkan warung. Siapkan senjata kalian. Kita bunuh saja mereka. Dibunuh? Kenapa, Dek? Aku tidak suka pada Jaka Tingkir. Soal Banaspati, aku sudah tidak peduli lagi. Ayo. Rumahku di Karangkobar. Mungkin 3 hari lagi ke sana. 3 hari perjalanan? Wah, gempor. Di mana Karangkobar itu? Dekat Gunung Dieng. Gunung Dieng? Mau Gunung Dieng? Gunung Doyong? Aku boten ngertos. Di mana itu? Ya sudah. Oh ya, Kakang bilang kau mau pulang ke Desa Tingkir. Iya. Aku harus menemui Kanjeng Ibu. Tapi aku tidak buru-buru.
aku harus memastikan kau selamat sampai di rumahmu. Terima kasih kakak. Wela, pakai pegangan tangan segala. Tangan itu juga kan nganggur. Biar seimbang kiri kanan kek. Dua kali, bayangkan dua kali. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri melakukan adegan mesra di depanku. Delia. Kamu kenapa? Delia. Kamu apa kau melihat gambaran lagi? Iya. Apa yang bisa aku lakukan? Tidak, aku hanya butuh tidur. Bagaimana kalau ditemani dan doa? Iya, Be. Aku bisa sendiri. Iyalah. Delia, mendingan berdua. Biar teriakannya nggak terlalu berbah. Maaf, ini tangan kamu berbahaya, Be. Hati-hati ya dengan tangan kamu, Be. Apapun niatmu, kau tidak berhak mencabut nyawamu sendiri. Kau takut padaku? Tidak. Apa kau melihat gambaran kematianku? Aku tidak bisa menjawabnya. Aku telah hidup terlalu lama. Aku barangkali manusia yang paling panjang umurnya di dunia ini. Ini sudah jadi nasibku. Giliranmu akan tiba, Pak Tua. Terima kasih. Aduh, kita ini mesti makan, Delia. Wah, kalau nggak makan, wah, sudah jelas seluruh badan kita akan menjadi lemas, lemas lunglai. Ngomong-ngomong, Karang Kobar masih jauh ya? Jauh, sudah aku bilang, 3 hari perjalanan. Oh, 3 hari perjalanan? Wah, tapi kalau jalan sama perempuan itu enak. Beda dengan jalan sama Jaka Tingkir. Wah, males. Bella, aduh Bet, kenapa berhenti? Ada apa Bet? Mas Sungut, keluarlah. Mbak Sungut, sampean iki ono apa? Pakai ngikutin kami segala? Aku hanya mengikuti kata hatiku. Kodok. Kau bisa jelaskan ini, Delia? Mbak Sungut takut aku melukai kalian. Bagian dari mereka. Kalau begitu aku harus tega denganmu. Tunggu dulu, Saul. Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau telah merusak hidupku. Merusak? Merusak bagaimana? Kapan? Sebaiknya kau mati saja. Jangan kau ulangi lagi kesalahan yang sama. Kalian akan segera mati di sini. Ya.
Masya Allah. Jadi selama ini kubunuh setan itu. Ya. Ya. Aku ingin minta tolong. Bukan, sebaliknya aku yang minta tolong. Kau tahu, selama ini orang-orang selalu takut padaku, dan aku ingin merubahnya. Juga gambaran soal jaka tingkir. Pergilah ke Sungai Serayu. Apakah itu akan merubah takdirku dan kematian jaka tingkir? Kematianku saja aku tidak tahu, tapi apa yang terjadi denganku sekarang, karena aku sudah bertapa di Sungai Serayu. Mbak Sungut, terima kasih. Alah, wah, aduh, segar. Walah, Ben, airnya bening, Ben. Gimana kalau kita mandi, Ben? Berenang, Ben. Wow, airnya. Apa yang harus aku lakukan? Entahlah. Mungkin berendam atau meminum airnya. Kau tunggu saja di sini. Aku juga tidak yakin apa yang akan terjadi. Yalah, percaya kok sama air. Musyrik itu, kalau percaya itu harus sama Gusti Allah yang Maha Kuasa, gitu. Takdir di tangan Allah, manusia tidak bisa mengubahnya. Kau orang yang berhati emas, Dadu. Semoga hidupmu kelak akan mendapat kebahagiaan. Amin, amin. Berhati emas. Aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Kau selalu bijaksana, dan itu belum pernah aku temukan pada orang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam air. Tunggu.
Dadung. Apa ini? Pegang saja. Nitip. Yalah. Apa ya? Yalah. Cuma pegang barang gini ya. Buat apa? Delia, kamu gak apa-apa Delia. Delia, gak apa-apa Delia. Beth, Beth, Delia jangan sampai mati Beth. Penanya menunggu jantung Beth. Dia belum mati kan Beth. Dia sudah menyelamatkan nyawa kamu Beth. Delia. Iya. Gimana kalau dia mati, Ben? Ini sudah takdirnya, Dadu. Ternyata kematian ini untukku. Tidak. Kalau kita tidak disuruh Mbak Sungut kemari. Apa, Ben? Mbak Sungut? Mbak Sungut! Terkutuklah kamu, Tuan Braka! Delia. Biarlah. Ini sudah takdirku. Sekarang aku bebas. Dan orang-orang tidak akan takut lagi. Jangan mati, jangan. Ya Tuhan, jangan kau ambil Delia. Untuk apa kalian menangisinya? Bajingan, tua bangka gila. Bos, bakau, bajingan. Bakau. Puaskan amarahmu. Bunuhlah aku. Jangan, Dadu. Jangan. Dia menyebabkan semua ini, Beth. Dia harus mati. Percuma. Dia tidak akan bisa mati. Kau benar, Jaka Tingkir. Tapi kalau kalian tahu kelemahanku, maka aku akan mati selamanya. Patua, katakan di mana kelemahanmu. Biar aku puas bisa membalaskan dendamku. Katakan. Silakan, tebaskan kapak itu tepat di jantungku. Ya! Jangan, Dadu. Jangan kau lakukan. Ya! Wow! Apa itu, Ben? Mundur, Dadu. Iya, ya. Kamu hati-hati, Ben. Ya.
Waduh, Masya Allah, mengerikan ya, Bet, ya. Makhluk apa itu tadi, Bet? Itu kan Banaspati, bener kan? Ya. Entah, Dadu. Kalau benar dia jelmaan Banaspati, kita jadi tahu seperti apa Banaspati itu. Iya, ya. Bet, kita mau kemana, Bet? Deh, mau kemana? Karangkobar. Hah? Apa? Karangkobar? Wala, Bet. Kita sedang berduka, malah ke Karangkobar, ngapain? Kita harus antar jenazah Delia ke ibunya. Ngantar jenazah? Aduh, ngantar jenazah? Walah, Bet, digendong, Bet. Aduh, masa digendong? Bet!